Oke guys, nah ini dia jam tangannya gua guys ya, yang gua pakai sehari-hari guys. Nah di sini kita bisa nanti baca fitur aplikasi dari notif WA, Facebook serta panggilan ya guys ya. Nanti di sini bisa muncul notif-notif yang bakalan di handphone ini kalau ada yang ngechat kita bisa baca di smartwatch gua ini guys. Oke guys, jadi langsung aja kita sandingkan atau hubungkan ya guys ya. Langkah pertama kita hidupkan dulu smartwatch-nya ini guys. Oke, sudah hidup ya guys. Nah seperti ini untuk menunya pertama ya guys ya. Ini gua banyak menunya guys seperti ini. Oke, ini dia langsung hidup Bluetooth-nya guys ya. Nah dia lagi mencari perangkat. Jadi di handphone Android gua ini ya guys ya, dia belum gua hidupkan Bluetooth-nya guys. Kita masih melihat tema dari jam tangan smartwatch gua ini guys. Nah ini dia banyak ya tema-temanya guys. Nah seperti ini. Oke, jadi langsung aja kita aktifkan Bluetooth-nya ya guys ya. Nah untuk langkah di handphone gua ya guys ya, ini dia ya guys ya. Oke, ini dia aplikasi ya guys ya. Nah kalian kalau mempunyai smartwatch seperti gua ini guys, kalian harus download HiWatch di Play Store guys. Yang baru berkunjung ya, kalian klik nama gua di sini guys. Nah Rian Jay ya guys ya. Oke, Rian Jay. Rian Jay 07 guys. Nah ini guys ya. Nah di sini gua sudah mempunyai subscribers 3000-an serta video 149 ya guys ya. Nah kalian kalau suka dengan channel gua ya guys ya, kalau channel gua ya kalian suka, kalian bisa subscribe ya guys ya. Nah subscribe seperti ini subscribenya guys. Nah subscribe ya guys ya, bukan juga loncengnya biar kalian update video gua yang terbarunya guys. Oke, ini dia ya guys ya. Nah ini langsung kita hubungkan ya guys ya. Nah seperti ini konekkan ya guys ya. Oke, nah seperti ini. Nah kalian bisa lihat sendiri itu masih bacanya connect. Oke, kita bluetooth, kita hidupkan dulu bluetoothnya. Nah itu ada bluetooth ya guys ya. Nah dia lagi mencari seperti ini guys. Nah oke, kita konekkan ya guys ya, kita hubungkan dan dia terhubung guys. Ini dia smartwatch T55 plus guys ya guys ya. Oke, jadi kalau untuk notifnya itu guys. Oke guys,
kita tes ya guys ya. Kita